Assalamualaikum guys, apa kabarmu hari ini? Semoga semuanya di seluruh Indonesia, dimanapun berada, baik-baik aja, oke? Okay? Dan sehat selalu. Hari ini kebetulan emang gak ada kondangan, gak ada mau pergi keluar, pengennya tidur seharian di rumah. Dari pagi belum makan dan sekarang baru mau makan. Ayo kita mukbang bareng yuk. Ayo. Di sini ada nasi, ada gulai ikan patin. Apa ini? Kepalanya besar banget. Besar banget kepala ikannya, mantap. Ada bayam rebus, kangkung rebus, sawi pahit. Ada apa lagi? Ada rendang, ada tempe bacem, dan gak lupa kerupuk. Ini harus ada, ini wajib, ini setiap hari harus ada di rumah, oke? Oke guys, tak duduk di bawah aja. Tak ngepor, ngepor di bawah, kata orang Palembang. Ini nasi. Kita ambil. Kepala. Saya suka sekali makan kepala ikan nih, guys. Kepala ikan. Besar banget kepalanya. Besar sekali kepalanya. Lalu kita ambil semua sayurannya. Kita ambil semua. Pokoknya nasinya sedikit aja, guys, karena Emma suka sekali sama sayuran hijau. Sama yang berwarna hijau, tempe bacem dan rendangnya. Mantap rendangnya. Tuh guys, mukbang sekali kita. Enak, pokoknya enak, nyak nyak nyak, mancep pokoknya. Lupa guys, sambelnya sambal terasi, dan tak lupa kerupuk. Harus, ini wajib ini. Kalau nggak ada kerupuk rasanya kurang lengkap. Lauk apapun tanpa kerupuk nggak lengkap rasanya. Oke guys, kita makan yuk. Balikan. Mantap pokoknya. Sambal terasinya enak banget. Rendangnya lembut banget. Lembut banget. Bacem. Enak banget pokoknya. Luar biasa. Seger banget guys, sambelnya pedes banget pokoknya. Lupa dulu. Habis pokoknya guys. Maaf, jangan dikira Emma belum baca bismillah loh. Tadi udah baca dalam hati, maaf. Lupa ngomong. Sebelum makan kita selalu harus baca bismillah. Enak banget.
Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hari ini aku masih kau beri makan nikmat, masih bisa makan nikmat. Pokoknya terima kasih buat semuanya ya Allah. Oke guys, habis. Tinggal tulang-tulang dan kepalanya aja. Habis. Habis. Habis semua ya guys. Sayurannya habis semua. Tempe bacemnya juga habis. Kepala ikan sama ikannya juga udah habis. Sisa rendang, karena emang nggak begitu suka banyak makan rendang, paling dua potong aja udah lumayan, udah bisa makan rendang dua potong aja udah lumayan, karena kalau kebanyakan makan daging kepala emang langsung sakit, darah langsung naik. Jadi sukanya ikan, jadi setiap hari harus ada ikan makan. Oke, udah habis semuanya. Terima kasih sama Gusti Allah, hari ini masih bisa makan nikmat, masih diberi rezeki nikmat, rezeki halal, bisa makan dengan enak. Tetap selalu bersyukur, itu yang utama. Oke, terima kasih semuanya buat yang nonton video Emma ini. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Oke, bye.